60 peniaga yang mengalami kerugian dalam kebakaran di kawasan bebas cukai Rantau Panjang berharap kerajaan negeri dapat menyediakan tempat berniaga sementara untuk mereka kembali mencari rezeki. Seorang peniaga, Hamzah Muhammad, berkata dia yang sudah berniaga sejak 28 tahun lalu tidak tahu bagaimana nasib selepas ini untuk menyara keluarganya. Katanya dia dan peniaga lain berpendapat ada lokasi boleh digunakan sebagai tempat perniagaan sementara, iaitu di tingkat bawah Pasar Besar Rantau Panjang. Difahamkan lot parkir yang dicadangkan itu dapat menampung jumlah 60 peniaga yang terjejas akibat kebakaran itu. Seorang lagi peniaga, Nurul Nazatul, berkata selain menyediakan tapak baru, kerajaan negeri atau institusi kewangan diharap dapat membantu meringankan beban peniaga dengan memberi skim pinjaman sebagai modal memulakan perniagaan baru.